awal kita bikin itu kita mengalami kegagalan otomatis, jamur gitu. Kita mengalami jamur terus kemudian busuk ya, silasenya itu busuk. Nah itu kita mengalami hal itu, dari situ kita belajar. Nah tip dan trik yang tadi kami sampaikan itu menjadi tolak ukur proses pembuatan silase itu. Jadi tidak bisa namanya bahan baku yang masih dalam kondisi segar itu langsung diproses sedemikian, itu tidak bisa karena memang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irawan Arsyanto Wardana dari Pomosda Farm. Untuk saat ini kita akan mencoba berbagi tips kaitan proses pembuatan silase. Jadi pemberian pakan silase ini yang sudah kami lakukan di Pomosda Farm ini cukup banyak membantu dalam kegiatan usaha budidaya kambing maupun domba. Nah, di Pomosda Farm itu sendiri ya, kita ada pertama ada kita menggunakan silase dari bahan baku tebon. Itu tebon jagung. Terus kemudian ada yang bahan baku dari pakcong. Terus kemudian ada bahan baku dari rumput odot dan dari limbah singkong. Nah, ini yang kita gunakan itu adalah batang dan daun singkong itu sendiri. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu ya, sudah mengerti bagaimana proses pembuatan silase. Kami hanya berbagi apa yang kami lakukan selama ini yang ada di Pomosda Farm itu sendiri. Untuk proses pembuatan silase, kita juga harus melihat bahan bakunya ini apa dulu, kan itu. Jadi ada 4 elemen yang kita gunakan di sini. Ini terpisah. Kalau di Pomosda Farm ini kita pisahkan. Ini tidak kita jadikan satu. Itu. Contoh misalkan pakcong, ya. Proses pembuatan silase pakcong. Setelah pakcong itu kita panen kurang lebih usia sekitar 45 hari, ini tidak langsung kita buat, ya. Ini masih kita kering anginkan. Jadi contoh kalau misalkan pagi ini kita panen, ya, pakcong itu kita ambil di lahan, ya. Bagusnya itu di atas jam 9 sih kalau yang sudah biasa kami lakukan. Jadi sudah tidak ada kandungan embun, ya, karena ada kandungan embunnya. Terus setelah jam 9 ke atas itu kita panen. Nah, terus kemudian ini kita jemur. Jemur di sini bukan di bawah sinar matahari, tapi kita kering anginkan di tempat yang teduh. Ini kurang lebih sampai besok hari, ya. Nah, baru kita proses, kita cacah, ya. Nah, dalam proses pencacahan ini juga harus diperhatikan. Sangat diperhatikan sekali karena ini nanti berpengaruh sekali di hasil akhirnya. Itu kalau pakan yang kita gunakan nanti, silase yang mau kita buat ini untuk jangka pendek, maka proses cacahnya itu kita bisa kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau ini mau kita simpan untuk jangka panjang, misal di atas 5 bulan ke atas, lah proses mencacahnya ini diusahakan jangan terlalu kecil, jangan terlalu lembut, jadi agak besar. Kenapa? Karena pengaruh dari kandungan air itu sendiri. Kalau jangka pendek tidak apa-apa, begitu kita buat seminggu kemudian langsung kita berikan bertahap itu tidak masalah. Tapi kalau ini jangka panjang, nah itu memang ada harus lebih besar itu. Nah, dalam proses pembuatan silase yang pakcong, ya, pakcong sama odot ini sama, ya, itu biasanya kami campur juga dengan pemberian bekatul. Ini jadi fungsi salah satu bekatul selain sebagai penunjang karbohidrat itu sendiri untuk kebutuhan pakan ternak. Nah, bekatul ini juga menyerap air. Itu prosesnya menyerap air, ya. Diproses, nah, terus kemudian langsung kita kemas. Ada 2 kemasan yang digunakan di Pomosda Farm. Itu ada kemasan drum plastik dan kemasan plastik itu. Dan perlu diperhatikan juga untuk proses pembuatan silase ini dipisah, baiknya dipisah itu, jadi tidak disatukan. Contoh misalkan pakcong jangan dicampur nantinya dengan tebon jagung karena kandungan airnya ini sudah berbeda. Jadi intinya
kalau di tempat kami disendirikan. Begitu juga untuk batang singkong maupun daun singkong itu sendiri, ini kita pisah. Jadi batang dengan daun ini menjadi satu. Makanya dan ini sangat berpengaruh sekali. Mohon maaf teman-teman, apa yang sudah kami lakukan di Pomosda Farm ini dengan pemberian pakan yang beragam, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ternak itu sendiri. Ya. Nah, untuk pemberiannya silase, ini biasanya setelah 7 hari itu bisa langsung diberikan dan ini bisa untuk jangka panjang. Nah, itu salah satu tips atau trik dalam pembuatan pakan silase itu sendiri. Kuncinya kita harus tahu bahan bakunya apa. Ini kita pisahkan mana yang kandungan airnya tinggi, itu jangan dicampur dengan yang mungkin kandungan airnya rendah dan tidak langsung diproses. Yaitu termasuk di saat proses pencacahnya, apakah silase yang akan kita gunakan ini sebagai pakan jangka pendek atau kita gunakan untuk pakan jangka panjang. Jadi begini, untuk di Pomosda Farm ini kita tetap berikan hijauan segar itu, ya. Ada waktu untuk pemberian hijauan segar itu. Terus kenapa kita juga menggunakan pakan silase? Karena ini untuk memudahkan sebuah operasional budidaya itu. Ya, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Dan ini insya Allah kalau diterapkan di teman-teman peternak lain, ya, dimanapun panjenengan berada, ini sangat menolong kita. Seperti itu. Bahkan, ya, di saat kita nggak di tempat, mungkin kita ada suatu kegiatan di luar, atau kita harus keluar kota, istri kita, atau anak kita, nggak perlu repot, nggak perlu ngarit. Kan gitu. Mereka nggak perlu ngarit, nggak perlu susah-susah. Cukup buka drumnya. Langsung memberikan ke ternak. Jadi sangat efisiensi sekali. Sekali lagi, dengan penggunaan pakan silase, itu sangat mengefisiensi. Kaitan dengan apa? Bank pakan kita. Apalagi di saat musim kemarau seperti ini. Kalau di Pomosda Farm ini, yang sudah kita lakukan, ya, itu pembuatan silase kita bisa sampai 1 ton per hari, bahkan lebih, ya, itu lebih. Nah, karena di Pomosda Farm ini, dari yang ada ini juga santri-santri STT, ya, yang sekolah di sekolah tinggi teknologi itu, dan ya, mereka biasanya pagi kuliah. Ya, pagi kuliah, setelah mereka pulang, kurang lebih sekitar jam 1, lah mereka baru proses pembuatan pakan silase. Rata-rata kita bisa membuat 1 ton setengah hari, ya. Dalam setengah hari itu kita bisa membuat 1 ton. Alhamdulillah, sebagai salah satu kegiatan, ya, di Pomosda Farm ini, untuk pakan silase ini kita juga jual juga. Ya, mulai dari Pak Cong, terus kemudian tebon, ya, ini kita jual, ya. Untuk Pak Cong itu sendiri 1 kilo kita Rp1.000, ya. Kalau untuk tebon, ya, untuk tebon jagungnya itu kita jual 1 kilonya itu Rp1.350. Ini sudah sampai di tempat panjenengan. Kelebihan silase yang ada di tempat kami, pola budidayanya ini kebetulan karena di Pomosda Farm ini punya lahan sendiri, baik itu untuk Pak Cong, tebon. Nah, ini dalam proses budidayanya kita tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia. Kebetulan di Pomosda, di tempat kami, kita juga memproduksi namanya pupuk organik cair Manuto Gold. Nah, itu kita menggunakan pupuk organik cair tersebut. Itu. Pertama itu terkait dengan pola budidaya. Jadi aman untuk ternak panjenengan. Nah, terus kemudian untuk yang Pak Cong ini kita ada tambahan bahan bakunya. Itu, ada tambahan bahan bakunya sehingga saat diberikan ke ternak itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh dari domba atau kambing itu sendiri. Sedangkan tebon, untuk yang tebon itu sendiri, ini bahan bakunya bukan hanya batang atau daun, tapi juga ada jagung. Ya, jadi masih jagung muda itu juga kita proses sebagai salah satu bahan pendukung proses pembuatan silasenya itu. Dari awal kita proses produksi silase tentunya tidak langsung mulus, langsung jadi bagus, enggak. Di awal kita bikin itu, kita mengalami kegagalan otomatis.
jamur. Kita mengalami jamur, terus kemudian busuk ya. Silasenya itu busuk, nah itu kita mengalami hal itu. Dari situ kita belajar. Nah, tip dan trik yang tadi kami sampaikan itu menjadi tolak ukur proses pembuatan silase itu. Jadi tidak bisa namanya bahan baku yang masih dalam kondisi segar itu langsung diproses sedemikian. Nah, itu tidak bisa karena memang kandungan airnya itu masih sangat sangat tinggi sekali. Itu kita tetap mengalami sebuah proses itu, dari proses kegagalan itulah kami belajar dan akhirnya menemukan sistem yang saat ini kami kembangkan. Alhamdulillah kalau terkait pemberian pakan silase yang sudah kami lakukan di Pomosda Farm yang ini kita berikan ke domba maupun kambing, dari awal tidak ada kendala sama sekali. Itu jadi kebetulan alhamdulillahnya domba atau kambing yang kita beri silase itu langsung suka. Itu hanya saja memang salah satu tip dan trik yang mungkin bisa kami bagi dengan teman-teman semuanya, bukan bermaksud kami menggurui teman-teman semuanya yang lebih berpengalaman dibandingkan kami. Yang kami lakukan di Pomosda Farm ini tidak hanya satu bahan baku saja. Jadi dari berbagai bahan yang ada. Jadi kita berikan, jadi supaya domba atau kambing itu enggak bosen. Itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semua. Tip dan trik bagaimana proses pembuatan silase, dan semoga ini bermanfaat. Namun bisa jadi di saat proses pembuatan teman-teman akan menemukan cara yang lebih efektif, cara yang lebih tepat. Ya, apa yang kami lakukan itu belum tentu adalah yang terbaik. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf dari apa yang kami sampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.